hati-hati. Ada apa kira? Tiga. Subscribe YouTube channelnya Henry Afrizal. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau si Anso Duo, hancur badan di kandung tanah, budi baik terkenang duo. Nah, inilah ada satu tempat di sini namanya Pandan View tadi. Sebetulnya itu ada pantunnya. Gak tahu nih, mana yang Pulau Pandan nih? Kalau itu Pulau Pandan gak ada, apa penginapan cuma ada, Pak? Oh, penginapan ada? Ah, itu Pandan View, Pak. Oh, Pandan View. Wah, oke, oke, oke. Penginapan Pandan View bisa tempat ngopi, nyantai sama keluarga di situ bisa, Pak. Oh, bisa ya? Nah, sip. Di penginapannya itu ala-ala Bali, Pak. Wow. Jadi kalau tamu yang nginap, ngecek kan, itu Bali. Teraso di Bali. Gitu. Teraso di Bali, siap. Wah. Apa yang menarik view-nya nih? Apa, Pak? Yang menarik view-nya apa? Yang menarik itu, Pak. Yang laut itu, Pak. Oh, view view laut? Iya, betul. Ah, nah, okay. Ya, dari kafe bagus ya, Pak? Dari kafe ya? Iya, ya, 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 oke. Okay. Pandan View. Oh, ini spot fotonya. Jadi teman-teman kalau mau ke sini bisa sewa-sewa kapal di bawah ini. Di ada dermaga ini di sebelah bawah. Nanti kita ke pulau-pulau. Pulau-pulau yang ada di sekitar Siranda, tempat ini. Pulau apa aja? Pulau Siranda, Pulau Setan. Ah. Kemudian situ ada juga tempat wisata, kita bisa menikmati suasana pantai yang asri. Oh, oke. Okay. Ada yang bermain snorkeling, ada yang bermain banana boat. Oh, oke. Okay. Di Pulau Setan nanti. Pulau apa? Pulau Setan. Oh, Pulau Setan. Ada setannya nggak? Ada. Ada. Setannya, orangnya setan. Terus yang loncat-loncat di mana loncat? Di sebelahnya. Sebelahnya? Pulau apa? Namanya saya lupa, tapi itu. Iya, Dek. Nah, Dek, ini ceritain dulu nih tempat ini. Ada apa aja di seberang-seberang sana, Dek? Pulau Setan. Iya. Apa aja? Pulau Setan. Oh, Pulau Setan. Naiknya dari mana? Dari sini juga. Dari sini. Dermaga, ya. Oh, itu ada kapal regulernya apa charter? Charter, Pak. Charter. Berapa kalau saya sewa? Kapalnya 600. 600. Muat berapa orang? Bisa 10. 10 orang ya. Terus satu harian kita muter-muter. Iya. Oh, terus apa lagi di sana di pulau-pulau itu? Ada juga bisa untuk snorkeling. Snorkeling. Ya, ada banana boat juga ya. Iya. Oke, terus yang loncat-loncat itu? Ada itu di Seronjong. Pulau Seronjong. Ya, Pulau Seronjong. Ini loncat dari atas dari itu. Atas. Oh, oke. Okay. Udah pernah ke sana? Udah. Udah sering loncat juga ya. Oke. Okay. Ini kita di namanya restorannya Pandan View Mande ya. Jadi teman-teman kalau mau dapat View Mande, ini nongkrong di sini nih. Pandan View Mande. Ini strategis. Buka jam berapa, Dek? Jam 10. Jam 10 tutup. Jam 9, oke, jam 9 malam.
Ini yang khas di sini apa makanannya? Kita ada ikan kerapu, Pak. Oh, ikan kerapu. Oke. Ikan kerapu. Jadi ini view-nya paling bagus di sini, the best view, pandan view. Kenapa pandan, Dek, namanya, Dek? Dulu di sini ada banyak pohon pandan. Oh, banyak pohon pandannya ya. Sejak tahun berapa nih mulai operasi pandan view ini? Udah mau 2 tahun. Oh, mau 2 tahun. Bulan April. Bulan April besok ya. Oke, ini masuk YouTube ya. Jangan lupa di subscribe channelnya Hendri Afrizal. Oke. Nah, ini teman-teman sedikit informasi dari restoran ini, namanya Pandan View. Kenapa dinamakan pandan? Karena di sini banyak pohon pandannya dan memang ini view-nya paling menarik di sini, teman-teman ya. Jadi ini salah satu yang bisa kita rekomendasikan kalau teman-teman masuk ke kawasan wisata Mandi. Ini harus nongkrong di sini dulu sambil ngopi-ngopi. Ada makanan-makanan juga. Apalagi kalau sore hari nih. Kalau sore hari sepertinya ada sunsetnya nggak? Sore ada sunsetnya, Dek? Ah, ada sunsetnya katanya. Wah, paling cantik nih kalau ada sunsetnya. Kita menikmati sunset dari Pandan View, kawasan Mandi. Tapi ini belum sunset. Ini jam 11 siang. Jadi sore sebetulnya kita bisa melihat sunset dari sini. Apa go? Oh, es krim. Tio hari sih go? Iya, Pak. Oke. Harian rami go? Kalau untuk rami Sabtu Minggu, Pak. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu weekend oh. Tanggal merah. Nah, itu rami di sini. Rami itu. Oke. Berapa cek go es krim? Es krim ada yang 5.000, ada yang 100, ada yang 10. Ya 5.000 salah. Ya, tigo. Siap, Pak. Ada pakai roti, guys? Ada pakai roti, Pak. Oh, pakai roti sama? Pakai roti 10 lah. 10 ah? Iya, Pak. Putri Bungsu dari Tarusan. Iya, betul, Pak. Dari Tarusan. Oh, jam berapa dari Tarusan? Tarusan pagi tadi, Pak, jam 9, Pak. Jam 9. Iya, Pak. Oh. Ini habis jam berapa? Kalau untuk abinya kalau kami kan insyaallah jam 6 habis, Pak. Oh, jam 6 habis. Kalau hujan hari? Kalau hujan hari ah enggak laku. Iya. Terima kasih. Ujung Batu kau paling top di Skoko? Ah ya, Pak, kalau untuk Ujung Batu paling top untuk view foto langsung nampak Raja Ampek Sumatera Baratnya, Pak. Oh, langsung nampak. Ah, di situ, Pak. Ada apa di pulau-pulau itu, ada apa aja? Kalau untuk di pulau wahana permainan itu ikon wisata Mandi itu Pulau Setan namanya, Pak. Ada apa di situ? Banyak setannya? Ah, kalau untuk setan enggak ada, Pak. Sebenarnya kan Pulau Sultan. Oke. Kiranya Pulau Setan biar doh menarik kan gitu. Jadi kalau untuk di Pulau Setan wahana permainan itu ada banana boat, jet ski, donat di situ. Untuk dewasa kan, kalau untuk anak-anak ada juga, Pak, kayak bebek-bebek, perlombaan gitu untuk permainan anak. Ini nyebrangnya dari mana? Kalau untuk nyebrang dari Mandi, Pak.
Dari dermaganya dari Mande di ujung Batu ke dermaga Mande itu sekitar 2 menit. Nah, dari, ada kapalnya? Ada kapal, Pak. Kapal untuk kapal gadang kan. Jadi kalau untuk kapasitas kapal 10 sampai 20 orang, Pak. Itu pelampung ada. Dari Pandan View tadi itu bukan? Bukan. Dari Kampung Mande langsung, Pak. Dari Kampung Mande. Di Kampung Mande. Oh, lewat jalan yang tadi. Ah, lewat jalan gua kalau jembatan gadang ada, Pak, tuh. Nah, di situ sampai lokasi untuk naik. Nyebrang, lebot. Oh. Yang lebih dekat, yang lebih murah gitu, Pak. Ya, kalau ya, untuk sampai naik banyak gitu. Mulai dari di Cokocok, Teluk Raya sampai ke Sungai Pisang, Sungai Pinang sama Sungai Nyalur. Nah, kalau dari Kampung Mande itu berapa tuh kapalnya? Kalau untuk dari Kampung Mande itu anggaran kapal 500-600 paling mahal. Muat berapa orang? Muat 10 sampai 20 orang. Oke, okay. Seharian tuh? Seharian. Itu sepuasnya tamu pengunjung, Pak. Nah, dan untuk wahana permainan di pulau itu ada 6 lokasi, Pak. Apa aja lokasinya? Nah, lokasinya ada Pulau Setan namanya, habis itu Pulau Cubadak, pulau yang dikontrak sama orang bule dulu, itu lebih kurang 30 Pak, tahun. Itu di zaman Bu Mega. Habis itu di Pulau Cubadak itu bakal lihat ke Suronjong Ketek. Suronjong Ketek. Ada apa tuh pulau? Di Suronjong Ketek itu di situlah Raja Empat itu, Pak, tempat jumping. Oh, jumping. Ah, jumping, loncat terjun bebas kan. Ah, di situ Bapak Sandiaga Uno tim terjun, Pak. Nah, Menteri Pariwisata. Oh, yang loncat-loncat itu di Suronjong itu. Suronjong, Pak. Oh. Nah, jadi di habis itu ada juga area snorkeling. Snorkeling itu di depan Pulau Cubadak, Pak. Di laman Pulau Cubadak. Tapi snorkeling bisa foto-foto sama ikan, ngasih makan ikan, ya kan, untuk air dangkal, Pak. Oke. Sekitar pinggang, ya kan. Habis itu ada juga rumah apung. Rumah apung? Iya, rumah apung. Itu rumah di tengah laut. Nah, dan itu pun ada sejarahnya. Karena di bawah rumah apung itu ada kapal parang peninggalan Belanda. Oke. Nah, itu rumah apung, itu Pemda Pesisir Selatan yang bikin. Terus sama hutan mangrove. Hutan mangrove, tembakau. Oh, tembakau ya. Tembakau. Okay. Jadi kalau untuk wisata. Berarti itu udah seharian kita jalan. Seharian tuh, Pak. Oh. Seharian okay. Kita jalan dari pagi sampai sore dan batas waktu itu tamu wisata yang menentukan, yang menentukan okay. Gitu. Mulai jam berapa orang rata-rata? Kalau untuk mulai jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Jam 6 sore. Nah, di berapa lamanya wisata di pulau itu tergantung tamu wisata. Okay. Mau sejam, 2 jam, 5 jam, 6 jam, pokoknya batas waktu. Sebetah-betahnya lah ya. Sebetah-betahnya selama-lamanya gitu. Dan kalau untuk lawi, lautannya enggak ada gelombang lah, Pak. Oh, nah, tenang. Tenang. Nah, tenang, itulah ya. Keistimewaan. Nah, kalau pagi makan siangnya di mana? Kalau makan siang ada di Pulau Setan, Pak. Oh, ada. Nah, ada makan. Ada tempat makan, prasmanan. Prasmanan. Jadi, kalau untuk makan di Pulau Setan dipasang dulu baru dimasak, bukan dimasak dulu baru dimakan. Oke. Jadi kayak bapak kan, tetamu yang pingin makan mau ke pulau ikan, ya kan, mau sambal ayam itu dipasang dulu baru dimasak. Oh, jadi nggak selalu tersedia. Nggak selalu tersedia, Pak. Jadi dipesan baru dimasak. Kita santap. Kalau untuk Pulau Mande hari ini Pak Mas sedang ngajak empatnya sumbar, Pak. Oke, terima kasih nih infonya. Sama-sama, Pak. Jadi teman-teman itu informasi yang didapatkan dari masyarakat di sini bahwa untuk berwisata di sini bisa satu harian kita keliling pulau di sekitar wisata Mande ini mulai dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Makan di Siko, di rumah makan keluarga spesialis ikan. Wah, ini dia ini habis dari Mande. Makan di sini nih ikan. Nah, teman-teman, ini kita dalam perjalanan dari Mande menuju Kota Padang. Ini ada lagi satu tempat yang katanya view-nya juga cukup oke. Namanya Lighthouse. Lighthouse. Nah, ini dia. Ini. Lighthouse. Oke. Okay. Ya, yeah, oke. Okay. Makan sama minum, Bapak. Oh, iya, ditukar lagi, gitu ya? Iya. Seharga itu? Iya.
kalau lebih dari ini Bapak nanti nambah di kasir dalam aja. Oke oke oke. Kembaliannya ya, Pak. Jadi ini sistemnya pakai voucher. Satu orang 50.000 sudah. Black Horse. Bukit Lampu, Black Horse. Oh, mau di sini, mau di situ. Black Horse. Oh, Black Horse. Bukit Lampu. Black Horse, Bukit Lampu. Ini dia nih. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Oke. Okay. Oh, man, it's out.